Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani keren semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, sobat tani sekalian, kembali lagi di channel Tani Keren. Dan kegiatan saya hari ini, saya sedang berada di kebun tanaman cabai besar saya, sobat tani. Ini yang letaknya di belakang rumah. Di sini saya tanam cabai besar pilar, kemudian cabai kecil ori 212 sama sawi putih, sobat tani. Yang kebetulan sawinya sudah panen dan sudah habis, meskipun masih ada sisa-sisa. Untuk kegiatan hari ini, sobat tani, saya akan memulai untuk melakukan penyemprotan untuk tanaman cabenya. Yang kali ini, penyemprotan kali ini saya fokuskan untuk menjaga tanaman cabe atau untuk merawat tanaman cabe agar supaya tanaman cabe ini dapat berkembang, dapat tumbuh lagi, dapat mengeluarkan tunas baru lagi, sobat tani. Karena kebetulan untuk tanaman cabai saya ini kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan, banyak tunas-tunas yang sudah tidak tumbuh alias matot, mati, sehingga cabai saya ini memerlukan perawatan yang cukup ekstra, sobat tani, agar supaya cabai saya bisa tumbuh tunas lagi, tunas baru lagi, untuk dapat mengeluarkan bunga baru, calon buah baru untuk tanaman cabainya, sehingga dia bisa berbuah lebat dan bisa berkembang seperti semula, sobat tani, normal tanpa ada penyakit lagi, sobat tani. Oke, sobat tani sekalian, sebelum saya memulai melakukan penyemprotan hari ini, akan saya update dulu kondisi terkini dari tanaman cabai saya. Kebetulan kemarin sudah saya aplikasikan 3 unsur, sobat tani, Trichoderma, asam humat, sama silika karbon. Tidak lupa juga saya tambahkan asam amino, sobat tani, yang fungsinya untuk mengembalikan kesehatan dari tanaman yang tadinya keriting menjadi pulih, yang tadinya terkena penyakit bule atau daun kuning atau yang melungker-melungker istilahnya, itu bisa kembali pulih seperti sedia kala, meskipun tidak senormal aslinya, sobat tani ya. Tapi setidaknya dia dapat menumbuhkan tunas baru, sobat tani, untuk terus berkembang, untuk terus mengeluarkan buah-buah atau bunga-bunga yang baru. Terus kemudian juga penyemprotan kali ini saya campur dengan PPKR istilahnya, yaitu semacam fermentasi, yang ini saya gunakan untuk salah satunya menghambat perkembangan dari penyakit seperti ini, sobat tani. Nah, ini akan saya semprotkan PPKR agar supaya tanamannya, ya semoga saja, bisa menghambat pertumbuhan dari cacar seperti itu, baik itu kering maupun basah, apalagi yang basah, sobat tani. Karena tanaman cabai saya ini sudah mulai
banyak sekali muncul atau terserang cacar basah sobat tani. Nah, ini untuk kondisi sebagian cabai, mungkin ya sebagian besar sobat tani. Ini sudah mulai muncul merah-merah, bukan merah matang, tapi ini merah penyakit, merah cacar. Nah, seperti ini. Ini akan saya kumpulkan, saya ambil sobat tani. Nanti akan saya bawa ke ahlinya agar supaya di riset, dilakukan penelitian untuk saya mintai bantuan menangani penyakit seperti ini sobat tani. Nah, tadi saya baru saja pulang dari rumahnya konsultasi bagaimana cara menangani cabai saya ini yang sudah terkena terserang penyakit seperti ini sobat tani. Banyak sekali, ini dua pohon sudah seperti ini. Ini bisa lama-lama bisa banyak ini. Oke sobat tani sekalian, untuk komposisi yang saya gunakan hari ini dalam penyemprotan, nah di sini sudah saya siapkan ada micin Ajinomoto, terus ini perkat, terus kemudian ini saya semprotkan pupuk grower dari Yaramila, terus kemudian saya campur dengan fermentasi PPGR istilahnya, nggak tahu panjangannya apa itu. Ini saya minta sobat tani, merampok dari teman. Nah, semoga saja dari komposisi ini bisa menormalkan kembali tanaman saya yang kondisinya sudah mulai mengenaskan, memprihatinkan. Saya akan racik dulu bahan-bahan atau alat-alat semprot saya. Ini saya larutkan dulu micin sekitar 1 sendok. 1 sendok ini sobat tani ya. Untuk growernya, pupuknya, ini saya gunakan 1 genggam. Lebih sedikit. Dan yang terakhir saya masukkan fermentasi sobat tani. Ini fermentasi alam dari bambu, dari sekitaran bambu, pohon bambu. Nggak tahu ini proses buatnya dari apa saja, bagaimana caranya. Ini saya minta, semoga bagus. Bismillah. Saya tuangkan 300 ml per tangkinya, sobat tani. Ini pun fermentasi ini disiramkan ke tanaman langsung juga tidak masalah sobat tani. Seperti ini. Siramkan ke perakarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat tani. Ini saya mulai semprot. Seperti biasa ya, dalam teknik penyemprotannya, semprot secara merata, khususnya utamakan bagian atasnya dan juga buahnya harus terkena semuanya. Oke, sobat tani sekalian,
Mungkin itu dulu video kali ini tentang kegiatan saya dalam proses penyemprotan tanaman cabai saya untuk mengembalikan kondisi cabai saya agar supaya dia bisa tumbuh tunas baru, yaitu dengan menyemprotkan pupuk grower dari Yara, kemudian saya campur dengan micin Ajinomoto, terus saya beri juga PPGR atau fermentasi alam sobat tani, agar supaya tanamannya bisa tumbuh sehat lagi, bisa mengeluarkan cabang baru lagi, tunas baru lagi, dan bisa mengembalikan kondisi kesehatan dari tanaman cabai saya yang saat ini sudah mulai terserang penyakit, sehingga ini perlu peralatan ekstra dengan menyemprotkan komposisi yang sudah saya sebutkan tadi sobat tani. Oke sobat tani sekalian, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, tonton videonya sampai selesai, jangan lupa komen, saran kritik saya tampung, yang membangun atau mungkin yang memberikan masukan-masukan untuk tanaman cabai saya ini agar supaya lebih bagus lagi sobat tani. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.